السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فلو نبي رسام عليه شهرين سنفنان يولي بأسيان الحمد لله وشكري دول الله سبحانه وتعالى. Semua kepada Allah SWT kekuatan sekalian yang nanti dan dikasih wasiat. Kerana dalam ayat yang kita bincangkan ini misalkan tentang perjuangan golongan munafikun yang tidak pernah berhenti-henti untuk menghancurkan nur Allah SWT, memerhentikan pengembangan Islam. Dan ini telah kita lihat daripada awal detik Nabi sampai di Madinah, seperti yang dijelaskan, yang kita baca dalam kitab-kitab sirah. Ayat yang ke-1 masih lagi dalam perbincangan kita, iaitu Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Dan yang terakhir yaitu golongan munafikun ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua yang didengarnya. Katakanlah ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat kepada orang beriman antara kamu dan golongan yang menyakiti Rasulullah SAW itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka antara terjemahan yang saya pilih daripada tafsir sahih, tafsir Ibn Kathir. Jadi Allah mengingatkan di sini, Qul udhunu khairi lakum, katakanlah dia mempunyai semua yang baik bagi kamu, artinya dia selalu mendengarkan yang baik. Dan Nabi sebenarnya mampu membezakan mana yang benar dan mana yang dusta. Yu'minu billahi wa yu'minu minni, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Dia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang beriman, iaitu kepercayaan kepada orang beriman yang sedari dalam hati dan dikasih warga, seperti yang berlaku kepada Ibn Munzir waktu dia mencadangkan agar Nabi beralih bersama dengan tentera Islam ini ke Ma'ubad, ke Ma'ubadah, maknanya ke tempat di mana adanya sumber air. Berlaku perangan nanti, sumber air ini penting untuk menjadi bekalan minuman ataupun apa kedua keperluan melaksanakan pada air, masak dan sebagainya. Jadi orang Islam perlu ada bekalan air yang cukup. Masih ada peluang, saya baca lah buku yang tulis oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman yang bertajuk Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Buku ni lebih sempurna kalau kita sertakan bersama dengan Makkah, Kelebihan dan Sejarah. Dua buah buku ni secara merupakan hasil pengalaman pengarang berada bagi lebih berdelapan tahun di bumi Hijaz ini, mutip bahan-bahan sejarah, merujuk daripada pakar-pakar yang masih hidup, dan buku-buku dan referensi yang begitu banyak. Amat penting untuk kita memahami elok-belok Mekah dan Madinah ini, kelebihan dan sejarah, supaya kita lebih menghargai peluang pergi ke Tanah Suci pada bila-bila masa dijemput oleh Allah SWT. Jadi Ibn Munzir telah pun mencadangkan kepada Nabi SAW supaya mereka bergerak ke tempat yang ada air. Nampaknya Nabi mendengar. Berbeza dengan tindakan Nabi mengabaikan permintaan Ibn Ubay bin Salul agar berkota dalam Madinah ketika persisihan berlaku, sama ada tentera wajar melawan musuh di luar Madinah ataupun berkubur sendiri dalam. Nampaknya Nabi nolak pandangan Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun pandangannya selari dengan kehendak Nabi. Kerana Nabi dapat bezakan. Yang pertama, perang Badar yang menyuarakan itu bergesa yang ikhlas, yang jujur, yang hendak kebaikan bagi Islam. Manakala yang kedua, ketua munafik ini mengkehendaki agar berlakunya perpecahan di saf orang-orang beriman. Yang jelas kepada kita, jadi rahmat bagi orang beriman artinya menjadi hujah kepada orang-orang kafir, kata Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ataupun kalau kita lihat pandangan para ulama tafsir lain, contohnya Ibn Jarir Tabari dalam riwayat yang banyak dikemukakan, rahmat terbesar yang dibawa oleh Nabi ini adalah untuk orang-orang beriman dalam urusan-urusan duniawi. Nabi tidak pernah meninggalkan masyarakat, tidak suka mendengar, Nabi tidak suka mendengar pandangan daripada golongan kafir munafikun, dan Nabi ini amat mempertimbangkan usul yang baik yang dikemukakan kan oleh para sahabat. Nabi menerima pandangan Salman Al-Farisi agar diganti parit untuk perang Ahzab, perang Khandaq.
Nabi mendengar usul daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam bertafsir mimpi. Saya rahmati dan dikasih wafiat. Kita pernah lihat Nabi mimpi. Ada benda yang tersekat leher Nabi waktu makan. Kemudian Sayyidina Ali kalau wajah adalah pun menarik keluar dari tekak Nabi SAW dan Abu Bakar telah mentaksikan mimpi ini. Pernah kita bincangkan dahulu. Sebaliknya bagi golongan munafik pun, Nabi sudi mendengar, memperhatikan percakapan golongan munafik pun itu. Tapi setakat itu sahaja. Sebab Nabi sahaja yang tahu orang ini munafik. Berbeza dengan para sahabat, kalau Nabi differentiatekan, Nabi distinguish, Nabi bezakan, Nabi ambil, pilih bulu. Apa dia panggil? Pilih kasih. Nabi akan dengar daripada golongan yang mukminun saja mengabaikan munafik pun, nanti lagi besar fitnah tersebar. Tengok Muhammad ini. Ini dia ada favoritism. Yang ni dia suka, yang tu dia tak suka, yang tak suka dia tak dengar. Dan timbul begitu pula. Jadi sebenarnya Nabi ni seorang good listener. Nabi sentiasa dengar. Daripada mana-mana pihak sekalipun, dan akhirnya Nabi akan buat justifikasi. Jadi ayat ni merupakan peringatan keras kepada munafik pun. Yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, jangan kamu kata begitu. Sebenarnya Nabi Muhammad ni faham apa yang kamu kata begitu. Dan di hujung ayat ini saya dirahmati dan dikasih wafiat. Waladzina yu'dzuna Rasulullah ilahum azabun alim. Dan golongan yang menyakiti Nabi yang selalu bagi mereka azab yang pedih. Hujung ayat ini seperti penegasan daripada Allah SWT. Jadi, ia bukannya kehendak Nabi, tetapi merupakan satu peringatan daripada Allah SWT. Menyakitkan Nabi Muhammad SAW berarti merupakan satu kesalahan yang besar. Sama ada menyakiti Nabi pada badannya atau menyakiti Nabi pada perkataan yang menyebabkan hati Nabi terasa. Jangan menyakiti dengan kata-kata ataupun dengan apa bentuk perbuatan sekalipun adalah dicela dan diharamkan oleh Allah SWT. Semuanya itu menafikan iman. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah tidak mungkin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Menyakiti Nabi berarti menyakiti yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 20, mayuti al-rasul fakat ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka semuanya dia telah pun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan bukan sahaja dikarenakan Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat pun, janganlah ada sikap kita atau buatan kita yang menyakiti Nabi. Itu sebab umat Islam dilarang, tidak dibenarkan untuk menikahi isteri-isteri Nabi selepas Nabi wafat. Dan kita sebagai orang beriman, jangan biarkan orang lain mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina Nabi itu. Terutamanya pada zaman sekarang ni, apabila kerap kali dilakukan musuh-musuh Islam untuk menyakiti kita, menyakiti orang Islam, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Saya yang mereka pastikan, kalau orang penganut agama lain bersama santun, mereka tak akan buat seperti ini. Sebab kita pun tidak boleh menghina mereka. Malahan, disebut, jangan menyakitinya, jangan menyakiti seorang yang itu sehingga menyebabkan dia menyakiti kita. Saya ingin hati mendekati Allah sekalian. Kita tidak boleh mengatakan apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW walaupun kata-kata itu ada kebenarannya tapi ia bentuk menyakiti Nabi itu tidak boleh. Contohnya saya ingin boleh kat ya. Kita kata jihadlah pula manusia yang paling menderita yang merupakan pakcik kepada Nabi yang salam tidak boleh kita kata begitu sekali. Ini juga satu bentuk kata-kata yang mengundang perasaan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita lihat dalam keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contohnya keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan isinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Keturunan mereka ni yang ramai bersebaran di muka bumi. Dan kita saksikan di antara mereka ni ada yang saleh dan ada yang asi. Wa anna minas salihun wa minna duna dhalik. Ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Jadi, jangan sampai kita bersikap menyakiti Nabi Muhammad SAW apabila kita berjumpa keturunan yang bersalah ini yang mungkin ada padanya sifat-sifat fasik. Kita mengatakan, wahai cucu Rasulullah, mengapa engkau jadi orang fasik? Tidak boleh, kita mengatakan demikian. Bimbang, kita masuk satu bentuk menyakiti.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini mengingat wasiat ini satu penjelasan yang lebih umum kepada bentuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladina yuzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Bagi orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian kita masuki ayat yang ke-62 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu wa haqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Maksudnya mereka bersumpah dengan kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang membantu mereka jadi keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi di sini karakter lain bagi orang munafik ini adalah sentiasa mencari keridhaan manusia, bermuka-muka dengan sumpah palsu. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari restumu, keridhaanmu, nak mengampu kamu. Al-Qatadah telah pun berkata menjelaskan perkara ini bahawa seseorang di kalangan munafik pun telah berkata, demi Allah, semuanya mereka adalah orang-orang yang terbaik di kalangan kami dan muka-muka kami. Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka tentulah mereka lebih buruk dari keledai. Tentulah kami ini, kata golongan munafik pun, kami ini lebih buruk daripada keledai. Jadi ucapan tersebut telah didengari oleh seorang di kalangan muslimin. Dan beliau telah berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad adalah benar dan apa yang kamu lakukan, kamu sebenarnya lebih buruk daripada keledai. Kemudian orang muslim ini telah mendatangi Nabi Muhammad SAW serta mengkhabarkan apa yang didengar itu. Nabi telah memutuskan untuk dipanggil golongan munafik pun yang bercerita seperti itu. Nabi bertanya, apa yang buatmu kata seperti itu? Akhirnya, dia pula mengucapkan kata-kata berusur, kutukan, memarahi orang yang menyampaikan itu, bersumpah kepada Nabi. Demi Allah, wahai Muhammad, kami, wahai Nabi SAW, kami tak berkata seperti itu pun. Orang muslim yang telah kita lihat ni, terjual mengatakan orang dewasa, tetapi mengatakan amir budak, seorang anak sahabat yang masih muda. Dia berkata, ya wahai Rasulullah, saya yang benar, mereka yang dusta. Dia sampaikan apa yang saya dengar daripada mereka, tentang mereka, wahai Nabi. Ya Allah, buktikanlah kebenaran orang yang benar dan orang yang berdusta, tunjukkanlah keaiban ni. Maka Allah SWT pun turunkan ayat yang ke-62 yang sedang kita bincangkan ini. Saya yang mati dan dikasih Allah sekalian. Golongan munafikun ni sebenarnya Allah SWT nyatakan dalam ayat yang lalu, Warahmatulilladina amanu ini, Warahmatulilladina amanu minkum, boleh juga difahami kata Al-Rifai, golongan munafikun ni hanya beriman dengan lidah. Jadi kalimah ini, kata Al-Rifai, mengisyaratkan secara lahiriah ucapan mereka dan sikap mereka, walaupun tidak diterima oleh Allah, tetapi tidak pernah mereka dimalukan di hadapan orang-orang beriman. Ini maknanya rahmah. Rahmah Nabi Muhammad SAW ini berarti Nabi tidak membuka keaiban mereka. Walaupun Nabi tahu mereka ini merupakan munafikun. Ini adalah, kata Al-Bifai lagi, merupakan satu kesempatan, peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri mereka agar sikap buruk ini tidak diketahui oleh orang beriman. Dan akhirnya mereka akan dapat memahami dan mengikuti Islam itu lambat laun kelak. Sering dalam hati dan dikasih wasiat. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lagi. Ya'rifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ayat 62. Jadi pengganti nama adalah firman Allah di sini. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Hanya merujuk kepada satu, iaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma. Kenapa tak kata yurduhuma? Kenapa merujuk kepada yurduhu? Ini adalah satu pemberitahuan mengisyaratkan kepada kita bahawasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang harus dicari redha. Redha Rasulullah akan ditemui dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain pula bertujuan untuk tidak menempatkan Allah, iaitu yang bersifat yang sifat khaliq, yang maha suci, sebaris, satu tahap dengan makhluk. Walaupun makhluk ini maksudkan itu adalah mulia-mulia makhluk, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi macam redha Allah dan Rasulnya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mentaati Allah, mentaati Rasul secara tulus, ikhlas dengan mengagungkan, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan ini laluan untuk mencapai redha.
ayat yang ke-3 diikuti 64 dan tidak kacau. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.